Halo guys, assalamualaikum. Oke, okay, geng. Kali ini kita akan buat video unboxing ya. Ini unboxing mesin daripada Shimano Altegra 4000 SG ya. Okey guys, aku tengok dia punya kotak dia. Macam ni eh, kotak dia. Okey, apa-apa hal aku keluarkan dulu apa-apa yang ada eh. Right. Ini macam biasa lah warranty card dia. Ini dia. Ini apa ni? Udang ni. Ni barang-barang sikit. Okay. Inilah dia Altegra 4000 SG daripada Shimano. Okay, ni kalau tak silap aku 2021 punya barang eh. Ini dia 2021 punya barang. Mari kau tengok, memang smart lah. Nice. Sebab dia punya spool dia ada gold eh. Gold black and gold. Black and gold. Apa-apa kita letak dulu sebelah. Okay, kita tengok dulu apa spek-spek dia eh. Okay. Ni dia ratio gear dia 621. Drag 11 kilo, 270 gram sahaja berat dia eh. Bearing 6. Ok, ini tengok dia punya tarik tali balik ni eh. Satu rotation dia 101 cm. So mesin ni memang ringan lah. First kali memang ringan lah. Kita yang macam ringan sebab kita nak main fast G. Ringan, ratio tinggi and laju. Cik laju. And banyak lah kita punya satu rotation ni, kita dapat satu, hampir lebih daripada 1 meter ni. Jadi kira mesin ni memang padu lah. Drag pun biasa lah. Drag. Drag 11 kilo drag. Okay, ni kat kotak lah. Kau tengok dia punya tali boleh masuk ni, nylon-nylon ni. Okay. Okay geng, kalau korang nak cari Altegra lah, biasa dia tulis Altegra FC. Kalau kau cari kat Shopee ada, ada tulis Altegra FC. Tapi kat kotak tak ada. So kau boleh check. Dia tulis kat sini. Dia ada FC kat sini eh. Alright. Okay. Inilah dia mesin. Kalau kau nampak, dia ada mesin daripada jarak dekat eh. Wah, bentuk mesin dia. Dia ada stroke-stroke 3 ni. Alright. Okay, kita tengok belakang ni Altegra 4000 SGC. Kalau kat sini tulis Malaysia. Ni Malaysia punya kod. Okay, dia punya knob pun macam ni ya. 4000 tak dapat knob bulatnya. Kena macam ni. Okey, kalau korang tengok ni long stroke spool. Okey, long stroke spool ni kata saya spool dia lebih luas. Jadi kemungkinan kita boleh masuk tali lebih banyak lah. Untuk tali 20-25 lb, untuk kau main fast jig 20-25 lb, yang untuk belah-belah selatan ni. So boleh masuk anggaran lebih kurang, aku tak silap aku, lebih kurang 150 meter ke 200 meter lah. Tapi 200 meter pun kira dah penuh agak tu. Dan ini pula dia ada tulis ni. Kalau korang nampak X-Protect. X-Protect ni lebih kepada water resistant eh barang ni.
water resistant, jadi dia sesuai untuk kegunaan air masin. Boleh juga guna untuk air tawar, tapi kita nak guna air masin, dia lebih terjamin lah, ice protect. Alright. Tapi memang ringan lah, 270 gram sahaja. Ringan-ringan, memang ringan. Jadi kita tengok apa yang ada kat dalam spool dia pula kan. Okey, geng. Apa cakap kau? Alright geng, dia punya spool eh. Spool dia macam biasa. Ni bentuk spool dia dalam. Dan dia punya gigi dia. Iya. Dia punya getah ni besar kan. Dia kosong eh. Ni ada punya ni barang dalam spool dia. Okey, ini lagi apa? Mantap, mantap. Barang mantap. Mantap guys. Okay geng, macam biasa kita memang beli spek-spek yang untuk buat fast jig punya. Jadi dia punya ni pun tak berat, 270 gram. Kira ringan ni. Semua kita pasti lagi nak padankan dengan rod apa eh. Tapi kita nak main fast jig, mungkin rod yang PE dia 1.3 lah. Selalu tengok macam mana. Okay guys, inilah dia eh, barang dia. Barang baik. 2021 punya barang. Okay. Harga dia, rate harga dia lebih kurang 490 ke 500 lebih sikit lah. So memang untuk Shimano punya jedama ni, mesin ni padu lah. Sebab aku main sendiri kan, jadi kita nak ratio tinggi, so kita boleh kayuh lebih cepat. Takut kita akan dicukai jig kita. Jadi kita kena ratio tinggi. Alright. Tapi dia memang ringan, sedap.